Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Sudah berat. Oke, poro. Les dong, karena gue dong. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita sedang ada di acara santunan dari Gen Pecinta Sedekah. Nah, di mana kita di plot jadi hostnya, jadi MC-nya di sini, dan juga kabar baiknya buat kalian semua. Alhamdulillahnya donasi yang kalian berikan sudah tersalurkan dengan baik gitu ke rekening saya. Ya, dan saya akan teruskan kepada yayasannya kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya hari ini acara berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Walaupun tadi ada terkendala sedikit tadi ya, soal alamat ya. Alamat karena masuknya susah, lewat gang lagi, pinggir gang lagi, ya. Masuk gang lagi. Akhirnya tapi kita dijemput. Iya. Dan alhamdulillah pencarian kita tidak bermanfaat. Karena ujung-ujungnya dijemput. Kalau gitu dijemput aja dari awal, tetet. Nah, dan juga buat kalian nanya, "Bang, masa iya donasi nggak ada saksinya?" Ada saksinya, ya, ada. Nah, ini kita perwakilan dari fans wrestler Indonesia, wrestler lovers Indonesia. Dengan adanya donasi dari wrestler lovers Indonesia ini, dengan kegiatan GKS ini, kesan-kesannya bisa disampaikan? Kesan-kesannya sih, kita tadinya, ini jujur, ini program pertama wrestler lovers Indonesia ya. Nah, saya Ayu, saya perwakilan dari admin pusat LLI. Saya Yusuf, perwakilan dari Lestar Lovers Jabodetabek Indonesia. Indonesia. Pesan-pesan kami sebelumnya, bahagia pastinya ya bisa bergabung di acara donasi. Terus harapannya semoga kedepannya kita bisa gabung lagi. Mungkin kolaborasi lagi. Iya. Terus tahu GPS itu awalnya dari mana? Ya dari beli perangkat elektronik motor gitu. Tapi dia itu lewat jalan tuh. Enggak tahu, kebetulan kita sering lewat jalan Rawasari kan lewatin GPS. Oh, pakai GPS ya. Bukan Grand Pramuka. Oh, Grand Pramuka. Iya. Oh, GPS itu ya berubah. Jadi awalnya mereka tahu dari gue. Ya lanjut. Ya awalnya kita itu program pertama kita karena kita diketuain sama Bang Raymond, jadi kita tahu tuh awal mulanya GPS, awalnya diajak kan, ayo gimana kalau ikutan? Awalnya coba-coba kan? Coba-coba, tiga tangi tangi. Ya, sebelumnya kita ngucapin selamat miladnya Gen GPS ya? GPS. Gen Pener Pecinta Sedekah. Semoga makin makin sukses buat kedepannya, terus berbagi berkah buat semuanya, baik panitia-panitianya, donatur-donaturnya, dan adik-adik semua yang ikut dibantu. Kayaknya ini jawabnya deg-degan banget. Iya, tadi disambung nanti ini. Stres ya kayaknya hari ini. Udah. Pokoknya jangan kaget kita kalau ada acara santunan. Harus ada partisipasi. Kalau sambutan dari mama ya biar. Iya, pokoknya kedepannya kalau berkaitan dengan abang nih pasti ada acara-acara seperti ini. Udah siap-siapin aja omongan. Kalau nggak siap cadangannya suruh maju. Cadangan apa tangan gimana? Iya, main. Kayak gitu. Yang penting kawan-kawan udah tahu, dananya udah tersalurkan. Tadi juga udah kelihatan plakatnya apa segala macam, duitnya udah disampaikan, terus juga langsung tepat sasaran, anak-anak kayak sana juga ada 150 berapa dit? 156 juta. Orang. Nah, tapi karena sedang pandemi jadi yang didatengin sekitar 26 ya? 26 orang. Tapi setelah 26 orang itu nanti ada akan berkelanjutan siarnya. Jadi pokoknya ini insyaallah akan jadi program continuity yang bisa menjamah seluruh anak-anak yang memang membutuhkannya di betul. Dan pastinya tetap bersinergi dengan Wrestler Lovers Indonesia kalau memang tidak keberatan dan mau partisipasi terus kayak gitu. Ayo, gimana kira-kira, keberatan enggak ke depannya? Insyaallah enggak keberatan. Semoga donatur Wrestler Lovers Indonesia pada enggak bosan ya. Makasih banyak buat Wrestler Lovers Indonesia, buat seluruh admin, buat seluruh anggota, member, dan orang-orang baik yang di luar sana. Makasih banget.
dua hari loh, dalam jangka 2 hari tuh bisa ngumpulin lumayan ini nih. Itu makasih banget, semoga kita ke depannya makin kompak, solid, terus tetap ke tujuan kita, kawal sampai halal. Iya, kawal lagi. Sampai penyakit. Kalau itu kawal dong. Jangan gue dikawal dong, udah ada bini. Oke, kalau gitu terima kasih kawan-kawan Syuting Beneran, kawan-kawan Leslar, makasih atas support kalian, karena terus terang kalau tanpa kalian pun acara ini tidak berjalan dengan maksimal juga ya. Betul. Ya. Makasih. Saya mewakili anak yang didonasikan. Tua banget. Cocok. Kayak gitu, pokoknya jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Karena ada sebagian hak kita milik untuk mereka. Kayak gitu ya, Dit ya. Betul. Oke, kalau terima kasih sekali lagi Syuting Beneran. Oke, the power of Leslar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat juang di sini, kita saling merangkul saudara kita untuk bersedekah, dan kita insya Allah salurkan kepada yang berhak, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita. Selamat untuk GPS ulang tahun yang kedua, mabruk, Aidun mabruk di tahun yang kedua, semoga tidak pernah berhenti dan berkelanjutan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi dari komunitas Gen Pecinta Sedekah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Lesti Bilar Lovers Indonesia atas bantuan kepada santunan acara santunan anak yatim piatu sebanyak 156 anak. Semoga berkah untuk kita semua dan sukses terus untuk Lesti dan Bilar. Terima kasih. Adi Cahaya, Pak. Ya, SM dipegang dulu teman-temannya ya. Dan bingkisan snack yang akan diserahkan oleh Leslar Lovers Indonesia. Oh, ini versi Lesti Bilar. Iya. Leslar Lovers Indonesia. Ini kalau juga dia pagi ini apa pagi? Indonesia. Oke, terima kasih Ayo dan Yusuf. Terima kasih juga untuk Cahaya. Nanti dapat ya semua. Selanjutnya adik dari Muhammad Egi Melgiasa. Bukan Muhammad Biasa, gak ada Muhammad Egi aja. Oh iya, Muhammad Egi. Tas diserahkan oleh Ketua Majiska PT Pelabuhan Tanjung Priok, diwakili oleh Bapak Angga Kristianto. Masih ada tadi? Oh, Bapak Angga sudah pulang. Siapa yang mau mewakilkan? Silakan. Pak Suroso, silakan Pak Suroso untuk mewakili. Nah, ini Pak Suroso. Nah, Bapak Suroso ini merupakan Ketua Masjid ya, Pak ya? Oh iya, Ketua Masjid. Luar biasa. Jadi kegiatan masjid itu Bapak Suroso yang mengamani. Iya. Baik. Ya, Muhammad Egi dan Bapak Suroso. Terima kasih Bapak. Yang kelima, Mon, Seromon yang akan menerima simbolis berupa uang tunai. Yaitu adik Suga. Sugeng. Diserahkan oleh Ketua Majiska juga, yaitu diwakili oleh Ibu Anggi. Ibu Anggi ada. Ibu Anggi. Ya, batal dong kasih Ibu Anggi karena tidak terpukul. Waduh. Tangan. Yuk semuanya siap. 3, 2, 1, cis. Ganti gaya enggak? Mau berapa ganti gaya? Terakhir.